Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faqih Komandini. Saya dari Rumah Dai Barakah. Saya ditugaskan di berbagai tempat, di antaranya Masjid Ar-Rahmah Bekasi Timur, Rawamangun Sunan Giri, dan Pelumpang Jakarta Utara. Kami ditugaskan untuk mengajar beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama Al-Qur'an dari tahap awal, yaitu dari Iqra sampai ke pengajaran yang lainnya seperti Tahsin dan yang lainnya. Kedua, kami mengajarkan Sirah Nabawiyah, yaitu tentang kisah-kisah Nabi. Yang ketiga, kami diajarkan untuk mengajarkan menghafalkan hadis-hadis. Berikut doa-doa pendek. Sebagai kuri dakwah ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mulai dari jarak, kemudian juga ketika dalam pengajaran. Semisal dalam pengajaran anak-anak, itu butuh sekali kesabaran tingkat tinggi. Karena anak-anak yang kita ajari itu bukan anak-anak seperti anak-anak biasa yang lainnya. Karena yang ingin kita hadapi itu anak-anak yang rata-rata mereka memiliki latar belakang pendidikan ataupun lingkungan yang cukup kurang baik. Sehingga kita sebagai kurir dakwah sebisa mungkin harus menyampaikan dengan baik dan benar. Suatu ketika saya pernah mengajar di Sunan Giri, Rawamangun. Sebelum saya mengajarkan adab, saya mengajarkan tajwid, yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana mengucapkan makharijul hurufnya. Dan ketika saya mengajar, di situ ada salah satu murid yang membentak gurunya. Dan situlah hati saya tergerak untuk mengajarkan adab. Di antaranya adab majelis ilmu, adab terhadap guru, dan masih banyak lagi, dan seperti adab terhadap teman, adab terhadap buku, dan banyak lainnya. Supaya tetap semangat dalam belajarnya, kami sedikitnya memberikan motivasi-motivasi kayak hadis-hadis, diantaranya hadis menuntut ilmu dalam majlis pemirsa sama aku mumpi baitin mumpitilah yasuna kita Allah wa yata rasulahu bainahum illa nazat alaihim bisakinah wa gusyatum rahmah wa hafat minum malaikat wa dakarumullah biman indah. Di antaranya barang siapa orang yang di antara satu kaum yang dia duduk majlis dan berbicara tentang hukum-hukum Allah atau aturan Allah atau yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, maka setidaknya dia mendapatkan pertama ketenangan dalam jiwanya, kedua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga didoakan oleh para malaikat, yang keempat dia akan menjadi viral nanti di alam akhirat, yaitu di alam semesta langit, dan Allah menyebutkannya nanti di akhirat. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Kami membuka peluang bagi saudara-saudara sekalian untuk mendukung program ini dengan berdonasi melalui Bank Maybank Syariah 27710001006 atas nama Yayasan Barkah Maritim Indonesia.